Prima Salam, anggota DPRD Sumsel terpilih memastikan dirinya akan maju di Pilkada Palembang mendatang. Saat ini disampaikan oleh jubirnya, Prima Salam masih cari pendamping. Persaingan Pilkada Palembang November mendatang akan cukup ketat. Sejumlah nama saat ini menyatakan kesiapan untuk maju di Pilkada Palembang, diantaranya Prima Salam, anggota DPRD Sumsel terpilih. Ketua DPC Partai Gerindra Palembang ini melalui jubirnya mengungkapkan, saat ini Prima Salam telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Palembang di sejumlah partai politik. Selain itu, kini Prima Salam telah berkomunikasi dengan partai politik untuk mendukungnya. Sementara itu terkait dengan siapa Prima Salam akan berdampingan, Rilo Budiman selaku jubir mengaku saat ini masih dalam proses di pusat. Sejauh ini untuk yang pasti meminang atau mendampingi Pak Prima Salam memang belum ada bocoran. Namun tidak menutup kemungkinan untuk semua yang sudah tersebar ini menjadi salah satu pasangan beliau. Jadi di antara yang calon-calon yang saat ini beredar ya? Iya, masih digodok di DPP untuk siapa pendamping atau yang menemani Pak. Seperti diketahui, Partai Gerindra merekomendasikan nama Prima Salam untuk maju di Pilkada Palembang dan kini masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Firman Hidayat, PAL TV.